swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Bunga Anindya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan skripsi saya yang saya beri judul Pengembangan Aplikasi Augmented Reality Book, Pengenalan Tata Letak beserta Landscape Alam Buraluhur Batu Karu. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan merupakan ciri khas suatu bangsa. Di Indonesia, kebudayaannya begitu beragam, dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Pulau Bali. Bali merupakan pulau yang terkenal dengan keunikan kebudayaannya. Salah satu aset kebudayaan yang ada di Bali yaitu pura. Pura di Bali ada berbagai macam jenis. Salah satunya ada yang disebut sebagai Pura Satkayangan. Pura Satkayangan terdiri dari 6 pura yang merupakan pura terbesar yang ada di Pulau Bali. Pura Luhur Batu Karu merupakan salah satu bagian dari Pura Satkayangan. Pura ini menjadi sendi spiritual umat Hindu untuk melakukan persembahyangan. Letak Pura Luhur Batu Karu yang berada di lereng Gunung Batu Karu membuat pura ini rentan untuk terkena bencana alam. Maka dari itu, pura ini wajib untuk dijaga kelestariannya. Selain daripada itu, masyarakat lokal di Bali banyak yang masih belum mengetahui mengenai Pura Luhur Batu Karu. Maka dari itu, saya sebagai peneliti mengembangkan suatu aplikasi yang saya beri nama Aplikasi Augmented Reality Book Pengenalan Tata Letak Bangunan beserta Landscape Alam Pura Luhur Batu Karu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan suatu aplikasi yang dapat digunakan sebagai media untuk mempelajari salah satu aset kebudayaan di Bali, yaitu khususnya Pura Luhur Batu Karu. Hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah buku yang berisikan informasi dan gambar penanda atau marker terkait dari Pura Luhur Batu Karu. Dan juga sebuah aplikasi Augmented Reality Book, yaitu Augmented Reality Book Pengenalan Tata Letak Bangunan beserta Landscape Alam Pura Luhur Batu Karu yang mampu menampilkan objek bangunan Pura Luhur Batu Karu dalam bentuk 3 dimensi, tepat di atas gambar penanda atau marker, lengkap dengan suara narasi berbahasa Inggris. Dengan buku dan aplikasi ini, nantinya kita dapat langsung berinteraksi dengan objek 3 dimensi dengan cara menyorot kamera smartphone di atas gambar penanda atau marker, kemudian objek akan terlihat tepat di atas gambar penanda. Selain itu, kita dapat menggerakkan objek ke kiri atau ke kanan sesuai dengan keinginan kita dengan menekan fitur soft button yang ada pada layar smartphone. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai suatu media untuk menjaga, memperkenalkan, sekaligus melestarikan aset kebudayaan bangsa, khususnya Pura Luhur Batu Karu yang ada di Bali. Demikian pemaparan skripsi dari saya. Akhir kata, saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om.